Ini penampilan dari anak-anak yang memutar cerita Ayo Lestari. Tidak ada yang lain, hanya di TK untuk Melisa. Ayo kita sambut, kita saksikan bersama-sama penampilan dari B berapa nih? Oh, B2. Emang gurunya centil, keren sama dengan anak-anak yang ingin kerja. Saudara-saudara sekalian, ini ya. Ini gadis cantik yang imut-imut. Nah, ingat masih kecil waktu ibu yang kedua yayasannya tuh. Masih kecil kayak gitu. Nah, tapi Bang Kumis enggak ada. Waktu Bang Kumis mengalami gembok. Enggak ada cara teke-tekean. Tapi sekarang beda, lain waktunya. Lihat, sekali lagi penampilan-penampilan gadis cantik cerita anak-anak atau siswa-siswi PK dulu.